Kayaknya dia nggak bakal dateng deh, Bang. Tunggu aja. Siapa tahu sebentar lagi. Tapi kalau nggak sabar, ya udah telepon aja. Nggak mau. Gengsi lah gue. Lagian, gue mau ngebuktiin omongan abang tentang keajaiban cinta. Bener nggak dateng? Mau kemana, Bang? Kebelet. Mau cari tempat buat buang air kecil. Ya udah, permisi ya. Terus, gue sama siapa dong, Bang? Kan ada aku di sini. Benny? Lu nangis, nak? Matanya berkaca-kaca. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Lagi ya. Selamat ya, Nak. Aduh. Selamat ya, Teh. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Iya, thank you, thank you. Iya, benar. Aduh. Ye. Seno, selamat ya. Kalian sudah melakukan penyelamatan yang luar biasa. Bangga gue. Aduh. Hampir kebakar tuh kulit. Iya, tuh udah kebakar. Bener ya. Ada apa ini pada berkerumun rame-rame nyelamatin Basna menikah ya? Cie-cie. Asna tuh bukan mau nikah, tapi Asna sama Seno ini baru aja melakukan penyelamatan sebuah pernikahan yang sekarang lagi rame banget di sosial media. Bagus. Berarti temen gue masih ada kesempatan dong. Siapa? Si piring jatuh. Cici. Akhirnya hari ini berakhir dengan sempurna. Ada banyak pelajaran yang gue dapat beberapa hari terakhir ini. Pertama, tentang cinta. Sepahit-pahitnya cinta, ternyata kekuatannya luar biasa. Kedua, ternyata bisa ngebantu orang lain, rasanya tuh bahagia banget. Dan ketiga, meski gue gak banyak orderan, tapi kepuasan batin lebih punya arti. Rezeki kan udah Tuhan yang ngatur. Halo, selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Mas. Itu apa ya maksudnya? Oh, yang ini. Seperti yang tertulis. Omas. Opang Masas. Ini adalah layanan terbaru dari Opang. Layanan antar jemput tukang pijat. Jadi Mbak nggak perlu repot-repot lagi tuh. Oh, gitu, Mas. Tapi saya bisa milih tukang pijatnya nggak? Soalnya kan cocok-cocokan, Mas. Oh, tentu bisa dong. Bang Opang. Taufan. Ada yang pesan ojek pangkalan? Enggak, ini mau ada itu apa? Anu? Nyari Mas Mual. Tuh, di belakang. Bukan. Itu ada Mual, bukan mau. Nyari Mas Eno, Mbak Esna. Bang Opang sombong sekarang, lupa sama adik. Nah, itu. Itu justru Taufan kesini mau ketemu sama... Ya udah deh, Bang Opang, ada balik kerja dulu ya. Tuh, Mbak. Oh, iya. Hei, ada pesanan. Gary, Jalan Batik. Loh, kok sama? Gue juga dari Jalan Batik nih. Hah? Shelly. Kok bisa sama ya? Jangan-jangan... Tahu lagu ini sempurna. Perfect nih.